Desa Pekraman Sale adalah desa yang terletak di Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Pada episode kali ini, tim Istadewata mengajak Anda berdharma yatra ke Pura Taman Pecampuhan Sale. Secara administratif, pura ini terletak di Desa Pekraman Sale, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, pada ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Pura Taman Pecampuhan Sale ini dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan bermotor berada sekitar 4 km sebelah barat kota Bangli, atau sekitar 44 km dari pusat kota Denpasar. Dari jalan raya, pemedek bisa berjalan kaki menuruni sekitar 180 anak tangga menuju pura. Ini adalah Pura Taman Pecampuhan Sale yang tempatnya atau lokasinya berada lebih kurang 4 km ke arah barat dari kota Bangli. Pura Taman Pecampuhan adalah pura kuno yang keberadaannya diwarisi secara turun-temurun. Hal tersebut diperkuat dengan bukti banyaknya situs dan kebudayaan bercorak kuno yang ada di kawasan pura. Antara lain adanya batu berbentuk lingga yang relatif besar, yang tingginya sekitar 2 meter dan lebar 1 meter. Serta di bagian dasarnya ada cekungan tempat yoga dengan posisi Rare Jroning Garba. Adanya munduk yang luasnya sekitar 10 are yang disebut petapan, atau tempat bertapa, serta terdapat goa-goa sebagai tempat bermeditasi zaman dulu. Pura Taman Pecampuhan ini tampak asri dikelilingi hutan dan bukit menambah kesan kesucian areal pura ini. Struktur mandala Pura Taman Pecampuhan terdiri atas 3 bagian yang disebut Trimandala, yaitu halaman luar disebut Nista Mandala, halaman tengah Madhya Mandala, dan halaman dalam disebut Utama Mandala. Dengan luas sekitar 30 are, Pura Taman Pecampuhan terdiri atas beberapa buah bangunan suci, pelinggih, termasuk pelinggih pokok pura. Pada Jabesisi atau Nista Mandala terdapat Taman Genah Melukat, di antaranya Candi Kumba Genilingga dan pelinggih Pancaka Tirta. Memasuki Jabetengah terdapat Genah Pewargan, pelinggih Penyawangan Kesegara, Balegong, Taman Pemlastian dan Goa Naga Raja di arah selatannya. Memasuki Utama Mandala terdapat Apit Lawang yang dikelilingi oleh tembok penyengker. Di Utama Mandala dari arah barat menuju ke timur, terdapat Bali Piasan, Pelinggih Betare Rambut Sedana, Meru Tumpang Dua Stana Ide Sang Hyang Saraswati, Padmasana, dan Pelinggih Penglurah Agung. Di tengah-tengah terdapat Bale Lapan atau Genah Sembahyang, Bale Pesandekan, dan Bale Kulkul di arah selatannya. Adapun urutan pemedek melaksanakan pengelukatan dan melakukan persembahyangan di Pura Taman Pecampuhan Sale, dengan melakukan persembahyangan terlebih dulu di pelinggih depan tempat melukat. Selanjutnya pengelukatan mulai dari Sungai Campuhan, kemudian menuju Sungai Sebelah Kanan atau Grojogan Pesiraman Dedari, sekaligus menikmati indahnya air terjun.
Selanjutnya menuju sungai sebelah kiri atau Grojogan Pesiraman Tanhana. Di sini juga ada sebuah pancoran tempat melukat. Selesai melakukan pengelukatan di areal sungai, menuju dua buah pancoran di pinggir sungai dan terakhir menuju ke tempat pengelukatan dengan 7 buah pancoran. Selesai melukat, terakhir menghaturkan bakti sembahyang di Pura Taman. Pura Taman Pecampuan ini sesungguhnya adalah pura kuno. Pura yang sudah tua, yang bisa kita lihat dari peninggalan-peninggalan yang ada di sekitar pura ini. Dan juga dari tradisi-tradisi yang ada, yang diwarisi, yang dilaksanakan sampai sekarang ini. Pura Taman Pecampuan ini walaupun sudah ada sejak zaman dahulu kala, namun oleh pemedek baru dikenal dalam beberapa tahun belakangan ini, yaitu tepatnya mulai tahun 2017. Sampai sekarang banyak sekali para pemedek, bukan saja dari Sale, bukan saja dari Bali, tapi bahkan dari luar Bali. Adapun dudonan melukat adalah yang pertama, setelah pemedek sampai di pura ini, itu adalah melakukan persembahyangan muspe dumun. Muspe dengan tujuan agar perjalanan untuk melukat bisa lancar. Di samping itu, yang paling penting adalah mohon agar ide betara sana melinggih riki supaya memberikan vibrasi kesucian untuk air, untuk toyo, untuk tirta yang dipakai melukat. Sehingga dengan vibrasi kesucian yang tinggi, itu diharapkan nantinya akan mampu menghilangkan seluruh dasa male yang ada dalam diri kita. Setelah melakukan persembahyangan, baru dilanjutkan dengan mesiram, tahapan mesiram. Mesiram yang pertama dilakukan di pecampuan, seperti yang kita ketahui bersama. Di sini yang ada di sini adalah pertemuan 2 aliran sungai, sehingga disebut Pecampuan Dwi Weni. Di pecampuan kita mohon untuk pengeleburan sehananing dasa male yang ada dalam diri kita. Lanjut kita melakukan mesiram di Grojogan Pesiraman Dedari. Di Grojogan Pesiraman Dedari, permohonan kita adalah terkait dengan ke listuayuan, listu ayu, kecantikan, cantik wajah kita, rupa kita, dan yang paling penting juga adalah listu ayu, cantik hati kita juga cantik. Lanjut, kita menuju Grojogan Pasraman Tanhana. Di sana sesungguhnya yang dimohon adalah terkait dengan pengetahuan, kecerdasan kita agar ditingkatkan oleh beliau, agar disucikan pengetahuan kita. Di sana kita akan bisa melihat pula Grojogan. Grojogan itu kalau dalam bahasa Indonesianya air terjun. Di sana kita melakukan mesiram di sana. Sebelum kita masuk ke Grojogan Pasraman Tanhana, kita akan
melalui atau masuk ke dalam terowongan yang namanya Gua Song. Setelah tahapan mesiram, kita kembali lagi ke tempat ini, yaitu kita mulai tahapan untuk melukat. Melukat yang pertama kita lakukan di pancoran Tirta Bolakan di sini. Kemudian di pancoran Tirta Taman. Kedua pancoran ini dipercaya oleh penduduk di desa adat Sale ini adalah untuk mohon terkait dengan pengobatan. Duaneng ide iriki mate taman. Kemudian kita lanjut masuk ke dalam gelung kumbe. Kemudian kita membunyikan, ada kleneng di sana, bunyikan 3 kali masing-masing pemedek sebagai tanda untuk kita permisi bisa masuk ke dalam. Di dalam telaga, di sekitar telaga, kita akan menemukan 7 pancoran. Kita mulai dari pancoran yang paling selatan. Pancoran paling selatan itu namanya pancoran Tirta Bungbung. Jadi pancoran Tirta Bungbung ini ada 3 buah. Di sana permohonan kita tetua ke puniki, wanta puniki pacang ngelungsur nganinin inik pengupo jiwa tentang mata pencaharian kita. Kemudian di pancoran yang berikutnya sebelah utaranya adalah pancoran Tirta Pandan. Pancoran Tirta Pandan ini permohonan kita di sana terkait dengan mimpi buruk Ipian Ale. Kemudian yang paling utara namanya pancoran Tirta Tulak Wali. Di pancoran Tirta Tulak Wali yang fokus kita adalah mohon terkait dengan black magic atau penestian anluh andrangjane. Kemudian di pancoran yang 2 itu yang sebelah utara adalah pancoran Tirta Utama. Pancoran Tirta Utama ini untuk memohon kerahayuan, kerahajangan diri kita sendiri dan juga kerahayuan kerajangan jagat. Selesai pengelukatan, kemudian kita ganti pakaian, menggentos busana, kemudian baru kita melakukan untuk nunas wangsuh pada Irike. Selesai itu kita baru melakukan pemuspan di jeroan. Sekitar tahun 1960-an, Pura Taman Pecampuhan kerap diterjang longsoran tebing sekitarnya. Maka pengempon pun sepakat untuk memindahkan lokasi pura ke perbukitan. Pemugaran secara besar-besaran dilaksanakan pada tahun 2005, di antaranya penataan di Utama Mandala dan di Madya Mandala. Selanjutnya pada tahun 2017, kembali dilakukan penataan di Nista Mandala termasuk di tempat pengelukatan. Dan setelah selesai penataan Jabesisi, dilanjutkan dengan karya Ngresigane pada tanggal 6 Maret 2018. Pura Taman Pecampuan ini pemugarannya sudah berkali-kali dilakukan. Dan pemugaran secara besar-besaran dilakukan di tahun 2005. Kita pada tahun 2005 membangun di Jeroan dan Jabe Tengah. Kemudian di 2017 kita melakukan penataan atau pembangunan di Jabe Sisi sebagai atau untuk tempat pengelukatan ini. Setiap pura di Bali tentunya mempunyai pengempon yang masing-masing bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara, serta pelayanan terhadap masyarakat yang memedek ke Pura Taman Pecampuhan Sale.
Pengempon Pura Taman Pecampuan Sale ini terdiri dari krame desa adat Sale yang berjumlah 108 krame pengarep dan krame bale angkep berjumlah 535 kepala keluarga secara keseluruhan. Pura ini merupakan pura kayangan desa di adat Sale ini yang diempon oleh lebih kurang 550 kakak. Piodalan di Pura Taman Pecampuan Sale ini jatuh setiap hari Purnama Kapat yang merupakan Ngusabe dan Purnama Kedase. Selain pada hari Piodalan, Rainan yang umum menjadi hari-hari yang ramai dikunjungi oleh pemedek, di antaranya Kajeng Kliwon, Purnama, Tilem, yang sebagian besar bertujuan untuk lunas tirte pelukatan atau melukat. Puja Wali di Pura Taman Pecampuan Sale ini berlangsung dua kali dalam setahun, yaitu pada saat Purnama Kapat dan Purnama Kedase, bertepatan dengan Puja Wali Ide Betara di Pura Balai Ageng. Pura Taman Pecampuhan Sale ini dipercaya oleh pemedek memiliki tuah dan khasiat seperti Tirta Pule untuk pengobatan, Tirta Pandan untuk penolak bala, Tirta Bungbung untuk kelancaran ekonomi, dan Tirta Tulak Wali untuk keharmonisan keluarga dan mempererat hubungan suami istri agar langgeng. Selain itu, ada suatu tradisi yang unik berupa Nunas Toya Daha atau Toya Anyar yang merupakan air pertama kali diambil pada saat Hari Raya Galungan yang akan dipergunakan di rumah masing-masing. Setelah Nunas Toya Anyar, krama melaksanakan megoba-gobakan atau saling siram air memakai batu kelapa. Di Pura Taman Pecampuan ini sesungguhnya banyak hal-hal yang bersifat misterius, seperti misalnya setelah mesiram di pecampuan, biasanya secara umum merasa menjadi lebih enak, lebih segar dan enteng. Kemudian di pesiraman dedari juga demikian, banyak hal-hal yang dilihat di sana, terutama bagi pemedak-pemedak yang mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal yang memang misterius tersebut. Apakah itu ada penampakan dewi, penampakan naga, dan lain-lainnya. Sepanjang jalan menuju peseraman Tan Hane, banyak sekali komunitas yang ada di sana. Cuman hanya beberapa orang saja yang bisa melihatnya. Sehingga kami sarankan pada para pemedek yang lewat menuju ke peseraman Tan Hane agar berperilaku yang baik. Misalnya sampunan meboyo, sampunan ngeraos cah jauh, ike ile ile dahat. Para pemedek secara umum yang baru datang ke sini, yang pertama tentu yang menjadi perhatiannya, yang menjadi kesannya adalah masih alami, jadi sejuk, segar, kemudian juga merasakan taksunya memang beda, kemudian prosesi dari melukatnya itu memang beda katanya menurut pemedek yang lain dari penglukatan-penglukatan yang lain. Di Pura Taman Pecampuan ini ada tradisi mesiram toyo de. Toyo de adalah toyo, air yang belum dipakai mandi pagi itu oleh siapapun, jadi masih sukle. Itulah yang dinamakan dengan toyo de. Jadi pada saat Hari Raya Galungan itu krama kami di sini berlomba-lomba pertama datang ke pecampuan supaya mendapatkan toyo de.
Namun belakangan ini kami atur agar semua kerama mendapat toyode. Caranya yaitu setelah kerama berkumpul di sini semua, barulah kita turun bersama, mandi bersama untuk mendapatkan toyode bersama-sama pula. Tradisi yang lain adalah megobag-gobagan. Jadi acara ini tetap di Hari Raya Galungan itu terutama dilakukan oleh Seke de Trune. Megobag-gobagan ini maksudnya yang pertama tentu mengekspresikan kesukacitaan menyambut Hari Raya Galungan. Namun yang lebih penting adalah di sana mereka bisa saling ngobag namplesan toyo, kan? Ngobag namplesan toyo atau menggebur-geburan dike dengan toyo air yang sudah memang penuh dengan bunga yang sudah dipuja sedemikian rupa sehingga airnya itu menjadi air yang suci. Artinya kalau ngobag dengan air suci, kita ingin menyucikan satu sama lain, ingin memuliakan satu sama lain. Bukan sebaliknya, kita ingin menjerumuskan justru sesama teman itu. Jadi saling mempositifkan satu sama lain. Pura Taman Pecampuhan merupakan pura penyungsungan umum yang berfungsi memohon kerayuan jagat dan tempat memohon kesejahteraan dan keselamatan lahir batin. Pura Taman Pecampuhan ini termasuk pura cagar budaya karena banyak terdapat peninggalan purbakala yang ada di sini. Harapan tiang pertama tentu kepada kerama tiang liki agar iring sarang-sarang puniki jaga inek genah puniki. Dia sering punike mangde becik antuk nyangre ini pengerauh para pemedak-pemedak sarang sami. Kepada umat sedharma dari manapun tentu kita berharap agar ikut juga menjaga kesucian tempat ini. We'll be right back.